9 pemuka agama dan kepercayaan di Indonesia sepakat untuk menyerukan penyelesaian masalah kemanusiaan yang terjadi di tanah air dengan mengutamakan pendekatan damai. Hal ini sesuai dengan implementasi komitmen dokumen Abu Dhabi untuk perdamaian dunia. Ketua Pembina Yayasan Atmajaya MGR Ignatius Kardinal Suharyo di Kampus Atmajaya Jakarta saat Seminar Nasional dan Dialog Karya di Jakarta mengingatkan kembali dokumen Abu Dhabi yang ditandatangani Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar Sheikh Ahmad Al-Taib pada 2019 lalu. Mengacu pada dokumen Abu Dhabi, 9 pemuka agama dan kepercayaan Indonesia sepakat menyerukan penyelesaian masalah kemanusiaan yang terjadi di tanah air dengan mengutamakan pendekatan damai. Deklarasi damai tokoh agama ini kemudian menghasilkan deklarasi Atmajaya yang ditandatangani oleh para pemuka agama dan kepercayaan yang diserahkan Kementerian Agama selaku wakil pemerintah. Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo mengatakan pertemuan di Atmajaya ini sebagai salah satu solusi yang ditawarkan para pemuka agama untuk perdamaian di tanah air dan dunia. Setidaknya terdapat 12 poin dalam dokumen Abu Dhabi yang bisa diimplementasikan untuk toleransi beragama. Ditradisikan dan dibudayakan, dan itu sudah dilakukan di dalam NU. Masyarakat itu sudah biasa untuk saling bergandengan tangan untuk menjaga kehidupan sosial mereka agar kemudian harmoni. Kenapa? Karena memang satu sama lain saling membutuhkan. Jika itulah alasannya kenapa kita harus membangun persaudaraan yang abadi, meskipun berbeda, tapi kita adalah satu yang harus dijaga. Dengan menghidupkan dokumen Abu Dhabi dalam dialog karya ini diharapkan dapat mewujudkan gerakan bersama untuk mengatasi permasalahan kemanusiaan dengan prinsip damai dan terwujudnya kerukunan umat beragama.